Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Kita awali pengajian siang ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita memahami imsak yang hakiki. Lalu di Indonesia dipopulerkan imsakiyah. Ya, satu pekan paling lambat itu imsakiyah sudah beredar di tengah-tengah masyarakat yang menampilkan jadwal salat lima waktu, lalu diberitakan kapan satu Ramadan dan satu Syawal. Kalau dari pemerintah itu imsakiyahnya ada kata-kata yang selalu dijaga. Penetapan tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal menunggu keputusan pemerintah. Itu ada tulisannya. Tapi kalau di Muhammadiyah tidak. Kapan 1 Ramadan, 1 Syawal tidak lagi disebut menunggu pengumuman pemerintah. Karena jauh hari sudah diumumkan oleh pimpinan pusat secara resmi dalam laporan resmi atau berita resmi ataupun disebut juga dengan maklumat. Jadi jauh-jauh hari sudah dikatakan dengan pasti kapan satu Ramadan, satu Syawal termasuk satu Zulhijjah, 9 Zulhijjah dan 10 Zulhijjah. Nah, penegasan tentang imsak. Karena lembaran imsakiyah, pengurus Masjid Taqwa Muhammadiyah setiap tahun menerbitkan imsakiyah. Khusus pada tahun ini ada perubahan, tidak menampilkan waktu 10 menit menjelang subuh yang populer disebut dengan imsak. Jadi imsaknya mana? Subuh itu sendiri imsak. Maghrib berbuka. Jadi puasa imsaknya mulai dari subuh sampai maghrib. Inilah sebenarnya pelajaran kita sejak sekolah dasar. Mungkin bapak ibu yang jauh di atas saya lebih dahulu, namanya sekolah rakyat Pak ya, sudah diajarkan puasa ialah menahan makan minum serta yang membatalkannya mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu mantap. Sampai sekarang begitu. Tidak ada seorang pun guru kita mengajarkan ataupun kitab fikih dasar sekalipun puasa ialah menahan 10 menit menjelang fajar sampai matahari terbenam, tidak ada. Terus kenapa dalam lembaran imsakiyah dibuat puluhan tahun lamanya 10 menit menjelang subuh dibuat imsak? Sepanjang diskusi yang saya ikuti, belajar terus, bertanya terus, jawabannya adalah itu sesungguhnya masa berhati-hati sebagai peringatan waktu tinggal 10 menit lagi. Dan itu sudah saya pahami sekian tahun yang lalu, dan beberapa kali pertemuan resmi baik di tingkat nasional,
di lokal supaya imsak itu dibuat subuh, bukan 10 menit menjelang subuh. Tapi itu belum berhasil. Berjalan terus ya kader kebanggaan kita Indonesia Muhammadiyah Ustaz Adi Hidayat mengkritik mengapa kita berbohong dibuat imsak 10 menit menjelang subuh. Jelas dalam video itu, lalu beberapa guru saya mengirim video itu kepada saya. Ya tentu saya senanglah. Saya sebenarnya sejak 2008 sudah berjuang untuk itu. Tentu kehebatan Ustaz Adi Hidayat kita manfaatkan. Sekembangkan diskusi sampailah kepada kesimpulan. Berjujur-jujur, beria-ia, dasarnya jelas, keterangannya jelas, dan mengembalikan apa yang sudah kita hafal sejak anak-anak dulu, bahwa puasa itu mulai menahan terbit fajar sampai terbenam matahari. Itulah yang kita tampilkan. Sudah paling tidak menurut saya ini lebar sekian. Itu bisa dilihat kalau ada arsipnya. 4 tahun yang lalu itu memunculkan firman Allah Al-Baqarah 187. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih atas benang hitam, yakni fajar. Kemudian sempurnakan puasamu sampai datang malam. Jadi ayat ini jelas menyuruh kita bagi yang bersahur, makanlah minumlah dengan tenang. Tapi awas, hanya boleh sampai benang putih jelas atas benang hitam, yakni fajar. Jadi kalau fajar sadiq muncul, itulah disebut benang putih. Benang hitam background malamnya itu. Jadi kalau fajar sudah terbit, stop makan minum. Itulah imsak. Di saat itu azan subuh dikumandangkan. Lanjut ayat, summa atimu siyama ilal lain. Kemudian sempurnakan puasamu sampai malam. Sampai malam itu matahari terbenam. Makanya imsak ini tidak memunculkan firman Allah Al-Baqarah 183, tapi Al-Baqarah 187 yang bicara khusus tentang imsak. Terus dalam diskusi, hanya di Indonesia lah yang membuat 10 menit menjelang subuh itu disebut imsak. Saya apapun metodenya sangat menghargai, tapi harus segera dikembalikan. Lalu apa jalan keluarnya supaya tidak terlewatkan waktu subuh? Kembali ke sunnah. Apa sunnahnya? Bahwa Rasul mengungkap kemudian, apabila kamu dengar azannya Bilal, maka makan minumlah dengan tenang, jangan terpengaruh dengan azannya karena dia azan masih malam. Tapi apabila kamu dengar azannya Ibnu Ummi Maktum, maka berhentilah makan minum karena subuh telah masuk. Jadi maksud saya adalah, kalau di sini sudah lama diamalkan pagi itu azan 2 kali, dan beberapa masjid di Kota Padang sebenarnya juga sudah, seperti Nurul Ulia saya terima laporan tahun 70-an sudah 2 kali azan di Jalan Damar. Pagi di kompleknya Bapak Ibu, mungkin untuk di kampung sekiranya azan pagi masih 1 kali, segera dieksekusi pagi itu azan 2 kali. Bagi yang sudah menunaikan ibadah haji dan umrah, menjadi pendukung kuat bahwa di Mekah dan Madinah sampai hari ini
sunnah itu dijaga bahwa azan dua kali di pagi hari. Saya ikuti beberapa perkembangan baik dari persis dari teman-teman yang disebut salafi, sebenarnya menginginkan azan pagi itu dua kali. Dan Buya Yahya yang bagus itu apanya yang keterangannya, katanya di pesantrennya azan itu juga sudah dua kali. Jadi hari ini kita tegakkan Bapak dan Ibu, moga-moga rahmat Allah lebih banyak menyertai negeri kita dan musibah terjauh juga hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.